Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Herbie Pharma. Pada video kali ini saya akan membahas tanaman sirih keraton, yang mana tanaman ini dikategorikan sebagai tanaman hias, akan tetapi bisa digunakan sebagai tanaman obat. Ya. Di antaranya khasiatnya itu bisa mengobati penyakit malaria dan bisa menghilangkan stres, dikarenakan senyawa yang terdapat dalam tanaman hias ini, tanaman sirih keraton ini, yang memiliki efek sebagai obat penenang, jadi bisa menghilangkan stres berdasarkan penelitian. Tanaman ini memiliki nama latin Cissus discolor, ya. Ini banyak biasanya di hutan-hutan, tanaman ini merambat, ya. Biasanya merambat di pohon-pohon, mirip dengan tanaman sirih, akan tetapi kenyataannya tanaman ini termasuk dalam keluarga anggur, ya. Nah, ini memiliki bunga dan buah layaknya anggur, bergerombol seperti ini nih. Nah, bergerombol. Nah, tapi bunganya apa namanya? Bunganya apa sih? Daunnya. Daunnya ini cantik banget kan? Ada garis-garis warna silver, ya. Dan belakangnya berwarna merah, ya, seperti sirih merah. Ini di hutan banyak sekali ini, ya. Ini saya baru ambil tadi dari hutan, ya. Jalan-jalan kemudian. Nah, ini unik sekali nih, di sini ada ulatnya, guys. Nih. Coba ulat ini. Nah, si ulatnya ada matanya, guys. Lucu ya, warnanya pink lagi. Sama, jadi dia berkamuflase dengan si tanaman sirih keraton ini atau Cissus discolor ini. Nah, di sini banyak nih ulatnya nih. Tuh. Nah, intinya tanaman Cissus discolor ini bisa mengobati penyakit malaria, ya. Kalau di Kenya Afrika sana digunakan untuk mengatasi penyakit malaria, dan saya juga dapat referensi bahwasannya berdasarkan penelitian tanaman Cissus discolor ini bisa mengobati stres. Daunnya ini kita bisa seduh, ya. Nah, mana tadi ya, ini ada ulatnya. Ulat warna pink, ya. Tuh guys. Ini rencana saya mau tanam, ya, lumayan nih, bagus untuk tanaman hias di depan rumah juga bagus, dan juga memiliki manfaat, yaitu untuk menurunkan demam, dan juga mengatasi penyakit malaria. Ini yang uniknya, ini saya menemukan apa namanya, ini ulatnya lucu banget nih, ya kan, ada matanya. Wah, keren ya. Saya foto-foto lagi buat apa namanya, thumbnail. Nah, ini bagus. Nah, ini demikianlah video singkat kita, ya, tentang tanaman ini. Singkat saja, intinya ini saya ingin menunjukkan ada ulat, lucu banget ya, unik guys nih, bagus ya, warnanya pink ya. Oke, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian, ya. Terima kasih yang selama ini selalu mendukung channel ini, channel Herbie Pharma. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.